Dia sekarang saya akan menerangkan mengenai Menara Penyejuk, Cooling Tower. Okey. Okey, ini. Ini adalah apa ni? Cooling Tower ni. Ada satu, dua, tiga, tiga, empat. Fungsi dia ni okey, sebelum tu saya akan menerangkan fungsi Cooling Tower. Cooling Tower. Ia fungsi untuk menyejukkan cair pendingin supaya lebih sejuklah dengan apa saluran udara dia dengan komponen-komponen yang lain. Dia bergabung semua akan menyejukkan udara. Sistem ini lebih baik daripada sistem radiator lah yang kita sedia ada untuk aircon semua. Yang ini lebih baik dan untuk kawasan yang lebih besar. Okay. Untuk pengetahuan, dalam lara ni dia ada kipas kat bahagian atas. Faham tak? Bahagian atas ni, puncak ni ada kipas. Okay, fungsi kipas tu untuk mempercepatkan pengeluaran udara yang panas lah ke atas. Tapi atas tu juga ada tu. Ada apa? Twist emulator. Yang tu untuk menahan daripada air tu keluar. Sebab udara tu akan bawa air tu keluar. Tapi dengan adanya twist emulator ni, dia akan menyekat air tu. Hanya udara keluar. Okey. Ini di bahagian tepi lah. Sebenarnya di bahagian tepi. Ni. Yang ini lah sebenarnya. Saya zoom. Jadi kat ni dia udara boleh masuk ke dalam ni lah. Dia boleh melaluinya. Okey. Boleh. Okey, boleh melaluinya. Dia semasa udara melalui air ni, jadi dia apa? Dia kena dengan air ni, jadi terkeluar lah. Udara tu dapat menyejukkan air. Saya ambil kepada kompresor. Kompresor, sama korang boleh tahu apa itu. Okey, kompresor, mana kita tahu, kompresor ni fungsi dia untuk kita tarik air. Kalau kita tarik air lah, kita tarik air daripada ni pergi kepada cooling tower. Ni kompresor ni berada daripada bahagian luar kita punya cooling tower ataupun menara tu sejuk. Dan dia akan sedut air daripada tangki, kita ada tangki pada tepi bahagian cooling tower. Dia tangki besar, tangki tu water tank tu. Maksudnya kompresor ni akan sedut air dari sana dan masuk kepada bahagian kita punya cooling tower. Okey, dia akan masuk bagi ni. Dia ada dua, saliran masuk dia ada dua, iaitu secara melintang pada bahagian atas tu. Apa ada? Dia akan masuk bahagian pada bahagian atas tu. Dan kipas, fungsi kipas tu adalah dia sedut udara panas pada bahagian wap-wap yang terperangkap dalam kita punya cooling tower tu. Dia akan keluar, dia hanya keluar wap saja sebab dia disekat oleh kita punya drive emulator. Dan pada bahagian dalam cooling tower tu terdapat satu tempat yang dipanggil sebagai yang di mana ini. Sejarah fungsi dia adalah untuk menukar air yang sejuk tadi kepada panas, wap panas. Maknanya air akan masuk kepada ni, air sejuk akan masuk ke selera sini. Dia akan tukar pada bahagian sini. Dan dia akan pergi kepada atas, itu udara wap panas, udara air panas. Dan pada bahagian sini, dia akan keluar cikang. Okey, jadi udara panas akan terperangkap ke sini, dia akan naik ke atas yang disedut oleh kipas tu tadi. Maknanya yang naik hanyalah udara saja sebab dia disekat oleh kita punya drive meter. Okey, jelas. Fashion kita punya Cooling tower. Okey, ada soalan?